Okay, kita orang bawa lepas habis breakfast. Hari ni 15 hari bulan 15 hari bulan 3 2008. Okay, hari ni kita akan mengadakan ekspedisi ke Munich untuk berjalan-jalan. Okay, sebelum memulakan perjalanan, pastikan air diisi terlebih dahulu. Kena buka. Kena buka. Dia ada pakai auto eject kot. Okay, untuk penonton, inilah kereta yang kita gunakan panjang latihan. Kita pakai Mercedes je. Amin. Okay, ini adalah gambaran enjin kereta Mercedes B1800. Yang pelik sangat kami tak nampak mana pun bateri dia. Okay, Cik Indah, hari ni kita nak pergi Munich. So apa you nak beli kat sana? Tengok mana barang yang murah, kita survey, and then kalau okay, kita beli. Sekarang ni kita orang masih lagi menunggu orang tua tu. Dia tak turun-turun lagi. Dia berak. Okay, untuk kuatan anda, sekarang ni suhu di sini lebih kurang 7.5 darjah Celsius. Kalau anda tak percaya, ha, tengok meter ni. 7.5 darjah Celsius. Positif. Okay, ini first time saya pergi Munich. Alang-alang dah pergi luar negara kan. Bila lagi nak tengok tempat orang. Sini suhu amat sejuk. Walaupun positif 7.5 darjah Celsius. Anda boleh lihat mulut saya keluar asap. Asap rokok. Kaspu asap rokok. Okay, sekarang waktu lebih kurang pukul 8.40 pagi. Waktu di Jerman. Sekarang ni kita akan memulakan ekspedisi ke Munich. Okey. Ni ada driver kita, Encik Muhammad. Yes, baby. Yeah, baby. Okey, sebelum lupa. Kita punya bos belakang, Encik Indah. Sebelum melakukan perjalanan, kita akan pergi ke stesen minyak dulu untuk isi tank kita ni. Kita ni pun boleh makan dalam 40 euro kot tank. Okey. Okey, kalau anda lihat kita sekarang ni terpaksa berhenti sebab tak lama lagi akan ada kereta api akan lalu. So, kita kena tunggu lah. Lebih kurang 1 minit, 2 minit. Bullet train. Wah, panggil bullet train ataupun bus pun adalah, dia panggil bus lah. Okay, tu Aiwi, sana. Tak nampak pun. Okay, dah betul lagi. Okay, kalau anda lihat GPS kami berfungsi dengan baik. Dan tak lama lagi kita orang akan menghala ke highway untuk ke Munich. Jam 2 ni. Simpang Munich. So, simpang A8. Kita masuk highway A8. Pelan-pelan belok. Sekarang kita pergi Sugat. Sekarang kita pergi Sugat. Dan kita mengalir ke Munchen. Alright. Oh,
Malaysia 235 km. Asian macam kita pan Asian. Kita pan Asian okey juga dah. Pasal tu dia pilih ni apa tu si. Tunggulah kita balik KL, buku putih kita tanpa benda banyak-banyak. Apa nama? Pasal tu apa tu penyanyi yang penyanyi kita tu. Siapa? Pilih Mat Saleh tu. Siapa? Yang ni yang dia kata 5 orang main seks. Okay, Nimba Zura. Nimba Zura. Nimba Zura cerita lah pertama kali tahun 95 kan. 95 eh. Dia kebetulan lah ke. Sama-sama flight ke London lah. Hari ni okey okey terus. Mula dia macam ni. Kebetulan ni Nimba Zura ni naik satu flight pergi London lah dalam business class lah seat. Dengan siapa? Dia satu orang lah. So kita orang dia tinggal 4 orang. So bila tu pramugari ni sudah surprise lah sebab penyanyi kita kan baru nak naik Nimba Zura ni. So bila penyanyi tu pun pramugari pun introduce dengan kita orang. Dia kata inilah penyanyi Malaysia Nimba Zura. Jadi salah seorang kawan pun nyampuk lah. Saya ni okey maknanya saya ni Nimba Zura tak berkenal lah. Tapi Neng Yatimah saya kenal. Neng Yatimah kenal. Neng Yatimah saya kenal. Sejam Neng Bajura pengang. Gitu. Ya, kan? Neng Bajura pengang. Tapi Neng Bajura ni pun dia minum. Leka baiknya. Leka eh? Lantak dia lah. Lantak dia lah tu kan. Okay, sekarang ni kita dah hampir sampai ke pinggiran Bandar Munich. So sekarang ni kita sedang mencari jalan ke Munich berpandukan GPS yang telah dimasukkan data tadi sebentar tadi. Kan boleh tengok ada tanda arah. Oh kereta betul. Betul tanda tu. Kereta ni mesti mahal ni. Kereta pun ni. DB ni pun pernah tengok kereta ni. Apa nama kereta ni? Dober ah do apa do do doge doje 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 kita doje. Sekarang ni kita sedang mengala ke stadium bola sepak Bayern Munich. Kerana nampak di situ signboard arena. Nampak eh. Ini okay, nampak sikit. Oh tak nampak. Pelantang kau oranglah. Kalau anda nampak di depan sana adalah bangunan Vodafone, syarikat telekomunikasi antara terbesar di Eropah. Oh tu yang menaja Arsenal punya t-shirt. Okey, sekarang ni di sebelah kiri saya adalah stadium. Sebelah kanan, sorry. Sebelah kanan adalah stadium. Stadium bola sepak kat sini, stadium bola sepak Munich, Bayern Munich. Kalau anda nampak di hadapan saya ni adalah bangunan BMW. BMW. Dia orang jalan lah tadi arena ni. Mana dia orang masuk lah. Oh, dia masuk sini ni sebenarnya. Ini adalah Olympian Hall yang baru dibina lah dalam konsep pembinaan. Ini Olympian Hall, yang sana adalah stadium renang. Stadium renang. Kalau anda lihat inilah stadium Bayern Munich. Tapi stadium ni nampak messy sikit. Mungkin season dah habis kot. Belum. Belum season habis ya? Mungkin dalam proses renovate sikit. Padang pun nampak tak etik lagi. Okay, sekarang ni kita orang akan bergerak ke pusat pameran kereta BMW. Rasanya lah. Kuala Selangor? Kuala Selangor? Bisa rokok, no problem sini tu. No. Awet tu. Dan ni kami berada di dalam pusat pameran ni. Untuk Bavaria. Di Munich. Kita lihat. Analisasi kan berbagai model BMW. Cintaku tak harus milikmu.
melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam-malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Ayam seorang cakap lain dan cakap lain. Rasakan orang faham dah. Okay, sekarang ni kita akan bergerak ke Neuhausen, sebuah kawasan di tengah bandar Munchen. Cuma sekarang ni kita orang dah pening dengan kita punya GPS. So, kita orang yang tak faham masih GPS ni. Alright. Okay, sekarang ni kita akan bergerak ke Neuhausen, sebuah kawasan di tengah bandar Munchen. Cuma sekarang ni kita orang dah pening dengan kita punya GPS. So, kita orang yang tak faham masih GPS ni. Alright. Okay, di sebelah kiri kita ni ada tram. Tram ni nak menghala ke Castra Plus. Gas Plus. Tempat kita orang nak pergi pun Gas Plus. Gas Plus ni adalah tempat shopping di dalam kawasan Bayer kawasan Munchen ni, dan di area jalan Dachau Street dan Dachau Street. Okay, sekarang ni kami betul-betul berada di Dachau Straße atau dikenali sebagai Jalan Dachau. Eh, di sini terletaknya tempat-tempat untuk gedung-gedung perniagaan. Yang ni best ya. Lubab. Tapi kita tak akan masuk. Apa dia ada table dance tu. Nampaknya cik para tua ni nak beli jam. Style negotiate lagi harga. Can stand long? This. This most things Schneid. Jam tu bagus, tuan 340 euro. Oh, you must. Kaya orang tua ni. Kaya. Kau berapa? Kau berapa cik? Indonesia. Mampu nak. Mampu. Malaysia. This when you in Malaysia, makan om.
Kita nak beraya 29 tadi. Naik bas. Oh, naik bas. Kau naik bas eh? Kita naik kereta. Dari Ulu Pun. Mungkin bawah daripada Setugat. Lebih kurang 50-60 km. Kita tak ada navigator. Sekarang ni ada orang Malaysia lah. Student Island. Tidak, jauh-jauh lah. Salah ni tak jauh. Boleh jalan dulu, lampu mega. Jauh-jauh ni tak jalan ni. Kita je ke depan. Arti kita dalam mimpi yang sama.